Oh, aku tahu harapanku. Aku berharap punya suami yang romantis. Ternyata itu pupus. Sampai lupa. Sampai sudah enggak berharap lagi. Loh, lebih baik begitu daripada nah, romantis. Itu prinsipnya dia. Tapi dia romantis ke beberapa cewek. Nah. Ya. Ini aman, ini aman. Dan romantisnya akan lebih terasa jika romantisnya itu jarang. Karena kalau sering, jadinya hilang rasanya. Repotlah kalau kawin sama orang hukum, selalu ada pembelaan. Nah, ini kelemahannya orang tuh, yang orang laki itu tidak mau ngomong cinta ya terhadap istri. Ini sebetulnya istri itu halus ya perasaannya. Kita ngomong cinta gitu, dia lebih cinta double ya. Rugi kalau orang laki tidak mau bilang cinta sama istrinya. Sekarang aku udah umur 24 ya, habis kayaknya 25 itu. Tuntutan umur ya? Loh, enggak. Maclep. Bukan. Maksudnya kan ya pemikirannya udah mulai mateng gitu loh. Kan sudah enggak akan mikir kalau misalkan zaman SMA kita pengen punya pasangan kan ya biar keren aja. Wih, aku pacarnya itu loh. Kayak kita kan beda kan. Sekarang juga udah males lah ngomong aku pacarnya itu ngapain. Misalnya melihat keluarga-keluarga modern saat ini kan begitu banyak ya, sangat 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 ambivalen ya, betul nggak istilahnya ambivalen? Aku pun nggak paham artinya apa. Mungkin bisa pakai bahasa manusia yang penuhi dengan badai-badai gitu loh. Artinya mereka sendiri sebenarnya nggak perlu ada badai, tapi mereka buat badai sendiri. Itu menurutku sih, karena dengan apa kayak keluarga yang pas modernisme gitu kan, mereka terlalu melihat sesuatu yang materialis dan hedonisme gitu kan. Mungkin dengan mereka terlihat ini kan kita bisa semacam disadarkan gitu loh, keluarga sempurna seperti apa sih yang ingin Tuhan miliki supaya kita jalani.